Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara top up saldo Dana menggunakan BJB Digi atau mobile bankingnya Bank BJB. Sebenarnya jika kamu masuk ke aplikasi Digi Mobile atau BJB Digi, kemudian pilih yang top up wallet. Nah, di sini ada beberapa wallet yang bisa kamu top up. Namun sayangnya untuk Dana itu belum ada ya. Lalu bagaimana cara top up Dana menggunakan BJB Digi? Silakan simak terus video ini sampai selesai. Langkah pertama, kamu masuk dulu ke aplikasi Dana. Nah, di sini aku memiliki saldo Dana sebesar 15.000-an. Kita coba tambah lagi ya untuk saldonya. Di sini aku sudah menggunakan Dana yang premium. Langsung aja kita pilih yang isi saldo. Kemudian pilih yang transfer bank. Kita klik tampilkan semua bank. Nah, di sini jika kita cari BJB itu tidak ada ya. Jadi kita pilih aja bank lain. Oke, kita pilih bank lain. Kita close aja. Nah, maka nanti akan muncul nomor rekening permata untuk Dana kamu. Nah, jadi nanti kamu di BJB Digi transfer ke nomor rekening ini ya. Ini merupakan rekening permata. Oke, langsung aja kita salin kode. Nah, jika kodenya sudah disalin seperti ini, kita kembali, kemudian buka aplikasi BJB Digi-nya, pilih yang Digi Mobile, kemudian masukkan kode aksesnya, ataupun aku bisa verifikasi menggunakan Face ID karena sudah didaftarkan ya. Oke, sudah masuk di beranda. Next, kita pilih yang transfer. Nah, di sini kita pilih yang antar bank aja. Kemudian pilih bank tujuannya. Kita cari permata ya. Permata. Kemudian klik down. Nah, bank permata yang ini kita pilih. Kemudian masukkan nomor rekeningnya di lainnya. Di sini kita tempelkan aja nomor rekening yang sudah disalin tadi. Next, di bawahnya untuk nominal silahkan masukkan yang mau di top up untuk Dana. Misalkan aku top up 45.000 aja. Klik down lagi. Nah, di bawah untuk nomor referensi, berita, nama panggilan dan alamat email itu opsional ya, bisa diisi atau enggak. Aku kosongkan aja biar cepet. Kita klik aja kirim. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nomor rekening tujuannya ke Dana top up Sidki bla 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 dengan biaya 6.500. Bank tujuannya itu bank permata. Oke, langsung aja kita masukkan PIN BJB Digi-nya di sini. Pilih lanjutkan. Tunggu beberapa saat. Nah, maka transfernya sudah berhasil ya. Di atas ada notifikasi juga dari Dana bahwa top up 45.000 sudah berhasil. Oke, jadi ini untuk rinciannya. Kamu bisa bagikan sebagai bukti, bisa bagikan ke WhatsApp ataupun Telegram. Kemudian jika klik simpan, nanti akan otomatis tersimpan di galeri. Oke, terakhir kita kembali aja. Kemudian buka aplikasi Dana. Nah, bisa kamu lihat ya, untuk saldonya sekarang sudah bertambah menjadi 60.000-an. Yang tadinya itu cuma 15.000-an. Jadi untuk top up Dana menggunakan BJB Digi sebesar 45.000 sudah berhasil ya. Ini untuk rinciannya. Segitulah aja, semoga videonya membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.